Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Nah, kita berkumpul untuk mengadakan beberapa pleno Dewan Pimpinan Pusat Partai Komunis Satu yang selama ini saya sebagai ketua Dewan Pembina telah banyak masukan-masukan yang diberikan oleh Ketua DPD Dewan Pimpinan Daerah se-Indonesia supaya mengadakan rapat pleno. Dan saya sudah minta kepada Ketua Umum kita Haji Hasnaini supaya segera membuat rapat pleno sebelum beliau tertimpa musibah. Saya sudah minta juga sekjen supaya segera membuat rapat pleno sebelum Ibu Ketua kita menambah musibah. Berkali-kali saya minta supaya diadakan rapat pleno. Tujuannya adalah supaya kita saling mengenal pertama, yang kedua supaya fungsi masing-masing itu jelas. Tetapi sampai pada saat hari ini, apa yang saya minta ke mereka DPD tidak diindahkan. Oleh sebab itu, kita melalui dengan keadaan situasi daripada kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat. Ditambah lagi yang paling krusial sekali adalah Ketua Umum kita terjerat pidana. Mau tidak mau, suka tidak suka, saya berkoordinasi dengan Wakil Ketua Umum, berkoordinasi dengan Ketua Wakil Ketua dan Ketua OKK dan Mahkamah Partai sama Dewan Penasehat harus mengadakan rapat pleno dengan tujuan pertama adalah menyelamatkan partai pengusaha ini ke depan. Yang kedua adalah bagaimana kita berbicara di kantor politik praktis di Republik ini dan kita akan bahas di PPP bagaimana kita memberikan dukungan dan bantuan hukum atau apapun kepada Ketua Umum kita yang sekarang beliau menghadapi tuntutan-tuntutan atau mantan-mantan korupsi. Kita bukan mau meninggalkan beliau terus terakhir, tetapi demi keselamatan, demi penyelamatan Partai Republik Satu, hal ini harus kita lakukan. Apapun kata Ketua Umum kita, hal ini harus wajib kita lakukan. Sebab tidak ada jalan lain. Kalau kita tidak lakukan, kita ini akan menjadi sampah masyarakat. Justru itu, dengan kepulauan dekat, rapat pleno ini dilakukan di gedung tua. Kenapa di gedung tua? Kenapa bukan di DPD? Karena saya berpendapat gedung tua ini punya sejarah di Republik ini. Saya mau Partai Republik Satu ini di 2024 bisa berbicara di kancah politik nasional. Dan terus terang saja, kenapa Partai Republik Satu ini kita dedikan? Semenjak kami dulu di LP, namanya Partai Bela Negara, kami ubah menjadi Partai Republik Satu. Dan kenapa kami berani mendirikan dan menjalankan Partai Republik Satu ini sekarang? Karena Laskar Merah Putih Perjuangan sudah ada di seluruh Indonesia untuk membesarkan Partai Republik Satu. Dan juga satu-satunya jalan yang terbaik bagi rekan-rekan yang dilaksanakan Laskar Merah Putih Perjuangan untuk menitikkan rakyat politik. Kita siapkan kendaraan mereka supaya mereka bisa berkibar secara politik di Republik kita ini. Siap! Oleh sebab itu rekan-rekan sekalian, apa yang harus kita putuskan dalam rapat pleno ini adalah pertama,
Dewan Pimpinan Pusat Partai Pusat yang telah disahkan oleh Menteri Kementerian Hukum dan HAM Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia nomor MHA 24A 11.02 tahun 2022 tanggal 12 Agustus 2022 dan diumumkan melalui Berita Negara nomor 68 tahun 2022 tanggal 12 Agustus 2022. 2. Memberhentikan selamanya sebagai pimpinan dan pengurus Dewan Pimpinan Pusat Partai Pemenangan kepada saya. Memang kalau membacakan ini agak sedikit gemetar. Kenapa? Sebab bagaimanapun ketua umum kita sudah berjasa di Partai Pemenangan. Tetapi seperti yang saya katakan tadi, tidak ada yang tahu malu. Kita membuat sebuah menjadi kepala mantan partai kita Partai 21 dan demi rakan-rakan kita yang sudah berkibar di daerah mulai dari DPD, DPD sama dia. Udah solid ya Pak ya? Solid, kita udah solid. Sampai daerah udah solid. Jadi akan memudahkan konsolidasi. Ya? Lalu targetnya Pak, kapan Pak selesai ini sama teman-teman? Lihat lagi. Paling sebulan aja. Sebulan aja. Karena kita kan akhirnya membina. Jangan sampai ada satu kesusahan yang mengecewakan untuk kita juga rugi, nggak jangan kita rugi. Saya tetap berhutang dan kita ajak bersama. Oke, cukup. Ini cukup.